Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So malam ni aku nak buat manipulation. Jadi cadangan dia aku nak try menggunakan Affinity Photo untuk buat manipulation, photo manipulation. Kita nak cari gambar, kita nak combine a few gambar. Kita buat yang simple je. Sebab sebelum ni aku biasa menggunakan Affinity Photo ni just untuk edit basic editing. Mungkin guna level, curve, color balance macam tu je. Jadi sekarang ni hari ni aku nak guna tools-tools dia yang lain kan, pergi extra sikit kan, daripada teknik yang biasa aku pakai lah. Dan kita juga akan menggunakan Affinity Photo sahaja. Maksudnya gambar pun kita akan cari dalam Affinity Photo. Thank you.
simple saja pun rasa macam ni lah. Dia simple sebenarnya. Just mengisi. Okay. So aku rasa itu saja. So hampir 2 jam. Aku rasa 2 jam ke dalam total up time untuk buat ni. So aku harap korang nampak lah, dapatlah idea kan. So mungkin aku akan convert ni kepada time slap supaya cepat lah. Kalau 2 jam nak upload satu hal kan. Jadi aku akan convert kepada time slap. Aku akan buat mungkin dalam cepat lah. Mungkin dalam paling lama pun mungkin 10 hingga 15 minit. Okay, itu paling lama. So aku harap dapat memberi gambaran tools-tools yang aku pakai, layer-layer, apa-apa filter effect yang aku guna. So jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye.